Hon iya kata assalamualaikum salam apapun ya sab wa ilmu juruh mai teng arai krap tang di rumai di krap ilmu juruh. Nah, saya ni pernah gak kita telah belajar kau duk ngaji duk fok-fok Indo kan saya duk tarik suk. Benda ni benda buke-buke kali sahih bang. Benda sahih. Dah benda ni buke benda lah wallahu alam. Tak kena duk belajar apa ha. Kalau nak belajar tubuh gagah ni kena lasak. Tu ya ada juga lasak tapi yang main nafah, yang main nafah, yang main aura bang. Aura ni main tak kekuatan naga rahsia gitulah. Deh. Adalah hak demo panah-panah tu belah boleh naik atas pelita, tak pecah, tak patah pelita macam-macam tapi benda-benda sahih. Jenis sahih lah Indonesia ni banyak macam-macam sangatlah. Jadi kita ni fok-fok kita tak kena mainlah benda gini. Deh. Ha, itulah saja. Tu panggil juruh. Salam abu serta selamat pagi. Semoga dalam jagaan Allah insyaAllah. Betul ke pendapat ini kubur menjadi gelap kalau nama kita masih ada di geran tanah? Maksud saya anak-anak melamatkan penukaran nama setelah kita meninggal dunia. Ha, bila seorang saat ini tinggal dunia, maka harta-harta dia ditarikah. Bila ditarikah, adalah segera kita bagi. Bagi. Saka semua saat itu bagi faridatan min Allah. Itu fardu pada Allah. Bagi saka lah. Nah, jadi kalau tak bagi saka, tak bagi saka saat ni duduk di atas orang hok hidup ya orang hok mati saat ni ya tak ada taklif gapo dak dah dia ni nya orang hok mati saat ni dia bawa amalan dia ya hok dia buat izah mata benu Adam apabila mati anak Adam in qata'a amaluhu butuh amala illa min thalathin mereka pada tiga perkara sedekah jariyah sedekah jariyah hok boleh siapa lagi la au ilmin yuntafa'u bih atau ilmu manfaat awwaladin salihin yad'ulah atau anak yang soleh hak yang berdoa kepadanya maka semua tu akan sapa kepada dia adapun orang anak lama bagi saka tak ada berkat pun dia ya habis dah maka wajib di atas orang hak ada tu dia kena buat suku dah dosa tak dosa dah mak pak habis dah kerja dia nya nah. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Siapa dapat petunjuk, dia dapat petunjuk atas diri dia. Wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Siapa hak sesat maka sesat atas diri dia. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa tak ada dosa dah tak tahu mak pak nak gelak buat apa lagi lah kubur mak pak kalau mak pak buat amal molek apa semua masuk lah kubur tetap bagi saka tu wajib dah tahu hidup tak ada mereka dengan dia duduk lah tanah lah kubur suku-suku dah duduk lah kubur tak ada mereka mereka dia duduk buat maksiat maksiat jariah bangi maksiat hak duduk mereka lah duduk buat benda tak baik maka hak tu duduk siapa dia lah kalau dia orang mula tapi hak ni hap saka tak ada mereka pun yang mati dah wajib di atas keluarga dia kena segera kan bagi dah kena adil kena bagi tu hukum Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kalau dia tak bagi wala taziru waziratun wizra ukhra orang lah tak dunia dah jadinya ama kunna mu'adzibin hatta nab'ath rasula dah kami tak akan azab malaikat setelah kami hantar ke rasul dah ha itulah ha tu nur lidah eh. Saya rasa tak ada berhubung apa dah dengan dia. Assalamualaikum babo ko hai Allah kum krom babo misuk apap kang rayu yun ya insyaallah cadai hai kuam ruka puak rau insyaallah. Amin. Minta Tuhan lanjut ke umo, moga ke rezeki. Deh. Ah batu pula sihat. Insyaallah. Nah, maga ini adil teh ya mari kali guh itu ya mari teh kita klik rehat. Dari setengah je kemarin. Uti tak lagi dah. Deh. Tak ada boleh mengajar oleh poreha. Semalam pun tak lagi kok. Hari ini saya agak semula kita buat semula pula. Nak buat kan? Nak dunia ialah tu. Nah, nak senek, nak akhirat. Akhirat tak ada letih, tak ada penat, tak ada gapo dah. Duduk senek akhirat. Dah orang okay, senek tu lah. Ahli neraka tak ada senek apa. Ahli syurga. Ahli syurga ni senek mana lah dia ni.
ada nak bergaduh ke apa. Selama berpayam kosong tamyak mak jai pai ti ื่น talot. Lu zohor nak khusyuk tapi puasa payah nak khusyuk. Tak ada payah khusyuk ni tapi payah juga. Khusyuk-khusyuk ni seperti saya ada sebut tadilah. Ingat kata kita duk semaya, ingat kata kita duk depan Tuhan, ingat kata kita duk rokok, ingat kata kita duk sujud, ingat kata kita duk diri depan Tuhan. Tuhan kata wa qumu lillahi qanitin. Andalah kamu semaya kerana Allah qanitin dalam keadaan khusyuk. Kena khusyuk. Eh. Ha, kalau tak khusyuk tak boleh pahala semaya. Assalamualaikum babolek putit tam tukun dah okay, ada tukuk semua. Assalamualaikum bapak. Adakah Turki meretah ikut Islam 1% apa sebab? Adakah Turki meretah tu Islam? Allah dah. Bukan mudah dah. Nak duduk 1% ni. Negeri ni tengok. Dah. Kita ada dua marhalah Nabi. Ada marhalah Makki. Marhalah Mekah. Ada marhalah Madani. Marhalah Madinah. Bila Madinah ni banyak ke orang Islam dah. Masa Mekah ni Allah nak. Sebab tu Siti Aisyah kata lau nazala. Nah. Kalau turun ayat tahrim zina, ayat haram ke zina, ayat haram ke agak laqalu ma tarakna. Nah, mereka itu kata kami tak akan tinggal. Nah, ayat kata marhalah mula-mula hak ni tu dia banyak. Ni demo kena tahu benda ni dah. Orang panggil fiqhul wilayah. Fiqhul wilayah ni iaitu faqah merentah. Ilmu ni ada dua, ada ilmu dirayah. Ilmu dirayah ni sebab dengan ilmu kalau demo duk ngaji itulah. Ngaji faqah ingat hukumlah itulah ni. Ada ilmu wilayah, ada ilmu wilayah, ilmu merentah orang panggil. Supaya majlis agama Islam contohnya, ya kena bab lain pula. Nah. Kena kena tengok bab lain pula supaya dengan ha tengok anak bulan, ha puasa, bulan puasa, sebut ha prakat gaya, semua gaya semua ni. Orang ilmu wilayah ni, ha pemerintah. Jadi bila orang prakat orang apa kena wi gaya tu itulah. Sakut dengan imamah orang panggil. Nah. Dan ada ilmu dirayah. Banyak orang kerti ilmu dirayah tapi tak ada kerti ilmu wilayah. Ilmu wilayah ni bukan mudah. Turki ni oyak negeri duduk di bawah Otatuk. Kamat Otatuk dulu sekular. Becek di antara agama. Bay pun tak boleh. Gotu pun tak boleh. Ngaji agama pun tak boleh. Ada so ya sekolah agama. Itu sekolah khutabat. Eh, sekolah. Nama dia madrasah khutabat ni. Nah, di Turki sekolah agama sekarang tu ya. Ordagon ni. Ngaji situlah. Batu pula. Orang yo ni teruk. Saya pergi dua kali Turki. Pergi semasa duk ngaji dulu pergi dengan kereta. Allah lah kita pergi berhenti pak tesing kereta bah. Kok bucu-bucu duk siung pokpak-pokpak berdakak peluk lah astagfirullahalazim. Bukan masalah, bukan farang. Dah orang okay, Turki. Letak kereta kita naik bah duk pokpak-pokpak letak kereta. Bah. Allah orang okay, dia nak ayat kata. Dia nak ujak di Europe masa tu. Nak ujak di supaya dengan orang okay, putih. Tu plan dia. Lepas tu orang tak baik tak semaya lah ni. Pertanya mucat saja keti lah nana-nana lagi. Letih lah. Barakat dengan puluh-puluh tahan duduk bawah Raymond ni. Duduk buat room. Buat apa room hari tu. Eh, lah ni tu pun ada orang panggil hukumah tu zil. Iaitu. Nak. Amnat mut. Duduk-duk lagi. Tu duduk pati wak baru ni tu. Sebab tu lah ni nyok. Yang penting. Ya kesok sikit-sikit ya. Yang pentingnya tak ada 100% lagi lah ni. Saya pergi hak kali kedua. Kita pergi bila-bila pergi buat umrah ni masuk kali kedua. Hak ni hak pergi dulu tu lama ni belah hari kita pergi jalan. Masa budak-budak dulu. Tapi hak kita pergi buat umrah ni. Nah. Masuk 45 hari. Nah. Lepas tu. Kau tu tu. Kalau saya pergi dulu tu. 20 tahun dulu. Kau tak ada duduk di Pati Erdogan lagi. Nah. Kau tu dulu. Dah tak maju, maju dah kau tu pun tapi tak maju sepulang lah, ni maju lagi. Lepas tu, lah ni ni, dah,
nak memerintah Islam ni tu Allah bukan mudah bukan, kena orang payah sungguh. Sebab tu orang Islam lah ni tu pun banyak dah tu boleh berdaga benda tu, fok-fok Islam banyak dah tu. Eh, saya hak saya pergi belakang ni, ha, 2-3 tahun lepas tu, 2 tahun, 3 tahun dah. Kita pergi kedah, kita makan kedah Islam, tapi agak dah jual lagi. Dah tino souvenir dah lagi, lana-lana lagi. Dah kerana apa? Kerana unai-unai ni, tak ada waktu berharap perkara lagi. Lani itu yang boleh dakwah. Boleh dakwah. Lepas tu buat apa kata, parti Islam itu hebat. Tengok, boleh buat apa-apa, boleh buat kotu maju, negeri maju, dia maju dengan fuad ni. Nah belah tahun yang mengetah maju lah. Lani itu maju. Dah. Ah, boleh buat kapal pergi, boleh buat. Boleh buat segala-gala je lah ni. Alak-alak pergi tak kena beli orang. Dah, inilah orang nak ayat kata. Kita tengok Taliban. Taliban ni nak buat Islam kuat. Islam kuat ni kena maju sekali Islam ni. Dan nanti tengok. Dah. Lepas tu kita tengok supaya Taliban ni hari ni ni pia pula upah. Mula ada belagak dah. Mula ada belagak dah. Dah duk belagak gitu gini enggak apa semua aje. Ah tengok. Hei dah. Nak buat negara ni gitulah. Nak ayat tak? Ha, boleh orang Islam naik pemujuk cekak dah. Salah mulut pergi ayat kata nak meretas syariah. Riuh bih. Nah. Pas ya fok ya, ya pakak habis dengan yuruk, ya gapa semua. Tak? Nanti malam ni kita nak kecek ha, Taliban pula. Nah, semalam tu tak boleh nak buat kerana tak sehat mana. Nah, malam ni insyaAllah lah. Bapa-bapa hukum kerajaan mengembalikan harta yang pengzalim bawa lari. Ah, kerajaan ambil duit orang panggil musadarah tu tak apa, hukum pemerintah kerajaan dia orang awak lari duit ke apa semua, bukan duit yang bukan duit dia, bukan milik dia kok, maka kerajaan boleh ambil apa kelik moga duit tipu dan sebagainya. Eh, apa hukum bayar hutang dengan duit riba? Nah, innallaha tayyib la yaqbal illa tayyiba. Tuhan baik molek, maka Tuhan tak terima malaikat benda molek. Mana boleh bayar hutang dengan duit riba? Duit riba ni duit haram. Tidak boleh kita guna. Tuhan sebut yuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jangan makan riba. Makan riba itu dah. Maka hendaklah takut Tuhan. Jangan makan riba. Sebab tu la'anallahu akilir riba. Tuhan laknat orang makan riba. Wa syahidaih dua saksi wa katibah orang yang menulis rebo supo tu haram berlaku. Nah. Ha. Bila haram maka tak boleh lah. Nah. Nak bayarkan dengan duit rebo, maka duit rebo saat ni kita buat apa? Duit rebo saat ni tu hak bolehnya itu tasarruf. Guna fil masalih ammah untuk maslahah umum, buat getak, buat pagar, buat tu, buat ni, untuk tu saja. Nak makan untuk diri kita tak boleh. Ya Allah tidak amanu la takulu riba da'afa mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumu alladhi yataqabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa halallahu al-bay'u harrama riba. Tak boleh hukum riba ni deh. Salam doktor, bagaimanakah cara menjawab kepada orang kafir tentang soalan ini? Semua yang terjadi dunia ini sudah ditentukan oleh Allah. Nak jawab kepada orang kafir, lagu mana? Dah, semua perkara hak jadi semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir ini nak ayat ya payah nak jawab dia. Dia kena beriman kepada Allah dulu. Bila dia tak berimeh, kita jawab kok mana, ya setakut tu, ya setakut ni, ya payah. Pertama, dia kena percaya, kita kena kecek tentang masalah kewujudan Allah dulu. Dia percaya kata ada Tuhan dulu, maka pada ketika tu dia akan percaya semua yang lain. Dah, dia kena percaya pada Tuhan dulu. Dia tak percaya, kita nak kecek hakobok, kodah tak leh. Dia tak tahu kodah-kodah. Buat dia ni. Maka, hak orang dia ni, kita tak kena jawab kapa dah dah. Nah, kalau kita nak jawab, kena kecek secara wicaka, cara ilmiah, akademis, cara akademik sungguh lah, cara ilmiah sungguh. Dan sebab tu, kalau dia tanya, sungguh, benda saat ni tak jadi, kata mereka apa ditentu oleh Allah. Nah, kita nak jawab lah, no? Kita nak jawab. Kena dia percaya dengan Tuhan, tanya dia percaya dengan Tuhan. Kalau dia tak percaya, dia nak pergi kecek dengan benda lah ni. Nah,
Ha, itulah saja. Baik, atau jahat yang dilakukan seolah oleh seorang manusia pun, adakah kehendak Allah dan ditentukan oleh Allah? Ha, benda ni sepatu juga kita kena jawab kat orang Islam. Dah. Benda jahat. Dan adakah benda jahat ni? Nah, adakah benda jahat saat ni tu? Kita nak jawab lah. Ni kita nak jawab kita. Saya nak oyak gini kepada saudara kita pada Malaysia ni. Dah. Mak Rasulullah. Malaysia ke sini saya tak pasti ni. Aduk Malaysia. Bismillah. Jadi orang panggil ha perbuatan manusia ni dalam bab akidah ni, bismillah. Ulama bagi pada dua. Pertamanya orang panggil af'al ikhtiar ittirariyah. Perbuatan hak dipaksa, hak kita tak ada boleh capu. Supaya menguat, ngatuk, tidur, sakit, reboh, demam, semua saat itu hak tu hak Tuhan semua, tak ada kosak apa kita. Yang kedua panggil af'al ikhtiariyah, perbuatan hak ikhtiari. Perbuatan ikhtiar ini semua perbuatan tu hewat belaka, tapi ikhtiar tu kita. Pilih tu kita. Kerana apa? Kerana perbuatan ini kita gerak apa semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala belaka. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Tuhan buat semua. Kamu dah bagai kamu nak buat. Karena tangan kita Tuhan buat, darah Tuhan buat, dan urat darah apa semua otak Tuhan buat. Maka mana kata Tuhan buat? Tuhan buat. Boleh kita gerak apa semua Tuhan. Cuma pilih. Ikhtiar tu kita. Ikhtiar atau orang panggil kosak. Kosak tuju kepada sesuatu. Atau orang panggil irodak pun tak apa. Kehendak saat itu kita. Irodak saat itu kita. Tapi irodak yang ada kita saat itu, iaitu daripada irodak Allah. Apa maksud? Tuhan bubuh sifat irodak dalam diri kita. Bila Tuhan bubuh sifat irodak, sifat irodak maknanya kita boleh buat. Kita nak boleh pilih. Pilih buat tu, buat ni tu boleh. Nah, bila kita boleh pilih buat tu buat ni, Tuhan ni ketika Allah Subhanahu wa taala buat manusia ni, nah, Tuhan nak ui kita saat ni tu bebas. Nak ui boleh, kita boleh pilih buat tu buat ni. Makna kata Tuhan nak ui kita boleh buat. Ikut gapo hak kita buat. Apabila seorang saat ni tu gi buat kebaikan, makna kata Tuhan nak kau tu juga. Apabila dia gi buat kejahatan, maka maknanya nah, Tuhan saat itu nak wik dia bebas, siapa ke dia boleh buat maksiat. Nah, Tuhan tak ada halang. Karena apa boleh Tuhan wilah tu? Karena Tuhan nak uji kita. Tuhan nak uji kita. Maknanya ketika Tuhan wik bebas pada kita sifat iradat, Tuhan nak uji kita. Bila Tuhan nak uji kita, ya kena boleh buat belakang. Kita buat maksiat pun boleh, buat taat pun boleh, nak semaya boleh, tak semaya boleh. Kalau kita semaya, makna Tuhan nak kata juga. Kalau kita tak semaya pun, kita malah. Nak kata juga, maksud nak situ, nak dengan makna Tuhan wi sifat irodak kepada kita, boleh kita pilih, kita buat apa kita nak buat. Dan daripada disitulah orang panggil taklif. Ada tutup. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada taklif. Tuhan suruh. Mereka tak boleh buat. Ini boleh buat. Karena apa? Karena ia bebas. Sebab tu tak ada bercanggah pun dengan iradat Tuhan. Nah, apabila kita nak buat sesuatu, maka Tuhan boleh gerak kita. Boleh buat. Boleh gerak. Boleh apa-apa semua. Nah, cuma kita nak bahasakan maksiat ta'adduban ma'allah. Bila kita buat maksiat, falinafsih. Maka kita sana pada diri kita. Nah, kalau kita buat malak, lillah. Nah, kerana kena ada beza di antara suku. Tuhan suruh suku. Tuhan kena suku. Dan ada beza amrun, iradatun, radha. Nah, itu ada beza. Sebab tu nanti hak ni bab akidah lu kita ketiak dia panjang. Tapi saya buat kesimpulan bahawa sifat iradat ni kena ingat kita boleh pilih buat maksiat, buat taat, buat apa semua ni. Tuhan wi kita boleh pilih. Ada sifat ikhtiar dalam diri kita. Bila Tuhan buat sifat ikhtiar, mana tu Tuhan nak wi kita bebas. Bila kita buat ke tu, mana kata Tuhan wi kita bebas juga kat tu pun.
Tuhan nak kata juga, Tuhan nak apa? Nak uji. Supaya kita wiruik kepada anak kita. Suruh dia beli barang, wiruik banyak dia. 1,000 kot contohnya. Maka kita wiruik pada dia 1,000 kot. Kita nak tahu dia. Dia molek ke tak molek. Kalau dia beli waklik duit tambah, maka pada ketika tu makna kata kita nak tahu kata dia tu molek. Kalau dia waklik duit tak cukup pun, kita nak tahu kata dia tak molek. Jadi kedua-duanya kita nak belaka supaya kita periksa budak tu lah. Ha, itulah sahaja, wallahu a'lam. Lalu jika ada seorang yang mencuri, bolehkah kita katakan itu adalah kehendak Allah? Nah. Kalau nah. Kalau orang itu curi, dah boleh kita kata itu kehendak Allah. Nah. Kita bila dia curi, kehendak dia lah, dia pilih. Dia pilih. Pilih daripada ikhtiar hak Tuhan bagi ke dia. Dia kena bertanggungjawab. Nah. Ha, kita nak sana pada Tuhan tak leh. Karena apa? Dia boleh pilih, Tuhan bagi bebas pada dia boleh pilih. Nak buat benda baik atau benda jahat. Dia ke pilih benda jahat, mana kata dia lah. Pilih saat ni, tu mengikut Syekh Sa'id Ramadan Buti. Dia panggil amrun i'tibariyun. Benda amrun i'tibari, mana benda kira-kira. Benda bila kira-kira, dia tak bukan syait, bukan benda yang kena buat. Sebab tu saya tak buat. Benda tu dia pilih sendiri. Dia pilih. Tapi dia pilih saat ni tu dengan irodak yang tu saya wik dia saat ni. Dia tak lari. Sebab apa? Bila dia pilih benda tak maksiat, mana kata Tuhan wui asal kepada dia. Nak wui boleh pilih, boleh buat juga benda tu. Ha, itulah saja. Dan nantinya yang mencuri itu akan diseksa. Nah, seksa di atas ikhtiar dia. Sebab tu Tuhan sebut ke iaitu la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aimanikum. Tuhan tak ada mik, tak denda di atas lara munduk sia-sia di atas, di atas munduk supah tak ni tu. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tapi Tuhan denda bima kasabat qulubukum. Dengar bagi hak dipilih. Ai bima ikhtarat qulubukum wa azimat wa azamat 'alaiha. Dengar bagi hak dipilih oleh hati. Tuhan denda sebab mu pilih, pilih tu Tuhan bagi kamu tu. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Tuhan Maha Pengampun, Maha Lembut. Tapi Tuhan ya. Nah. Ha, tu. Nah. Asitulah. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Nah, Tuhan denda dia tak pilih kamu sat ni. Sebab dia pilih tadi. Dia pilih Tuhan apa dia? Ha, itu saja. Memang Tuhan adil lah. Nah. Memang Tuhan adil. Adil lah no. Nah, sebab dia tu pilih. Bila dia pilih Tuhan seksa, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tuhan seksa dia tak pilih dia saat ni. Duk situlah. Wallahu a'lam. Kita sudah maklum dari badan kesehatan sama ada doktor Islam dan bukan Islam juga. Amaran dari pihak cuklan dilarang berkumpul dengan kerana COVID-19 berjangkit melalui orang ke orang. Soalannya kalau di masjid-masjid buat jamuan atau baca tahlil serta jamuan di rumah, si mati dengan sebab ini perhimpunan berjangkit COVID-19, adakah haram atau termasuk dalam ayat wala tulku bi aidikum ila tahlukah? Dah. Orang doktor pembomo gapo semua sat, maka adakah kita boleh buat? Sebenarnya nah. Benda ni sat ni tu benda orang tak tahu. Dan semaya ni asal wajib. Kalau semaya lah. Semaya jemaah fardu kifayah.
kalau telah buat syiar. Dan sembahyang jemaah tu wajib. Maka apabila sembahyang tu wajib, asalnya wajib di atas tiap-tiap orang. Tapi dalam keadaan menyakit saat ini tu, kalulah kampung tu tak ada sikit habuk, maka benda ni boleh buat. Kerana apa? Kerana KJS sendiri tu ya wibuka ke hak yang tidak, tak ada sikit habuk. Tapi kita nak tahu mana kata tak ada, tak ada kata tak ada. Dia tak ada lama dah misal. Dah. Tak ada lama dah. Lepas tu pula, yang keduanya, kena bersyarat lah. Kalau nak buat juga tu, kena bersyarat dengan orang berkenaan lah. Di tempat sana itu. Tu. Tapi kalau orang dah semaya, tapi kita takut nak pergi, maka boleh. Kita tak pergi. Dah. Kerana dalam hukum fiqh ada sebut bahawa orang yang takut nak pergi, kerana takut orang curi barang dia dan sebagainya, boleh putus ke jemaah. Nah. Dan kalaulah di tempat mana saat ni tu ada risiko tinggi. Nah, kerana duk jakit orang jadi ramah, maka pada ketika tu tak boleh kalah. Nah. Tu tak boleh. Bahaya tu. Tu. Dan ayat wala tulku bi aidikum ila tahlukah ni tu. Hak ni hak dalam binasa hak yang jelas lah. Benda-benda gini ni duduk di dun pinit. Orang panggil duduk di atas tempat masing-masing kena bersorak. Jangan duduk buat rata-rata gitu. Bila nak buat ni tu kena bersorak, kena kecek. Nah, tengok dia mau buat peluk nikah, dia mau buat. Tapi buat sikit-sikit je lah. Ni seperti tu juga. Ada-ada yang mau buat hal itu. Itulah saja. Bapa pun imban pun ton lamat. Kau cop tut praman 10 krang bata mai. Tha bata ko tong pai amna lamat mai. Allahu Akbar. Ketuk ni bata, ketuk ni. Dah. Kena ambil semaya semula. Semaya ni kalau ketuk ni bata, kalau tak tahu ketuk ni orang tahu belaka. Kata bata semaya. Dah. Adakah kawasan zakat semua kita sentuh jatuh air semayang? Zakat kita saat itu iaitu di batang tu ya. Nah, tepuh situ batah. Dibawa di butir dia, maka tu tak atas. Nah, tak atas situ. Tepuh di zakat tu saja. Nah. Babo tharau don ki cincok nuk poton lang nam man kraden don titua najis mai man yak mai hai nam man kraden. Air sani ke bila kita basuh tu air sani ke deh amai kena kita mai kena kita deh air yo sani yo panggil air najis kena tak leh air hok kena tahi sani mai kena kita tak leh air tu panggil air najis. Nah, bila air najis kena basuh sekali lagi. Itulah. Air kita ya dalam mazhab Syafi'i ni ya tak cuci mereka, kena dengan air mutlak sahaja. Kita basuh kalau air capungan najis ya tak cuci, ya kena air mutlak. Nah. Maka hak tepuh mai basuh tu ya mai kena kita. Maka air tu air najis ke panggil. Bila air najis mai kena maka cemarlah. Ngan yo ya prakasa ku rata banca hai kindai mai duit prakasa ku 5000 boleh tulah. Dah maka ni boleh tak boleh kita makan kerana duit ni duit halal. Duit KJS, maka KJS saat ni tu yo wajib kena tolong rakyat, kena bercara ke rakyat, itu tanggungjawab KJS. Dah. Bukan duit reba. Ini berkata oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, orang alim salah ruam semai. Syekh Ahmad Ali Salus dan berkata oleh ulama-ulama Syekh Ali Jum'ah dan ulama-ulama lain lagi. Maka pada ketika tu ambil tak apa, kita perakan duit perakan dengan KJS ni ya boleh, tak boleh perakan tijari. Perakan hok buat
apa ni turkit supaya orang buka perisak prakan candeng cansong supaya perisak tu perisak ni, maka hak tu panggil prakan turkit, maka hak tu tak leh karena kosak dia ribiyah untuk nak utung. Ada pun hak ajak tidak duit yang kita wijau pelokok sebelah satu panggil hibah mubtada'ah mimbabit tabarru'ah daripada bak hak orang wi mula-mula hak orang wi untuk buat pengurusan. Dah itu saja itu. Dan maka orang kata boleh-boleh lah, tak ada masalah apa. Tak. Nah, itulah saja. Ketika waktu subuh kita tak sempat nak solat qabliyah, kemudian kita solat selepas kita tunai solat subuh, nak niat solat qabliyah itu macam mana? Dah. Kita mari semayah subuh, kita saat ni tu tak ada nak semayah. Tak. Semayah sunat qabliyah. Lepas tu kita nak semayah lepas subuh boleh tak? Jawabnya boleh. Niatlah no, niat aku semayah sunat qabliyah. Sunat subuh qabliyah kerana Allah, kerana apa? Kerana sunat qabliyah saat ni tu bukan ia kira semayah lepas belum, ia kira waktu dia masuk, apabila masuk waktu subuh sehingga siapa habis waktu subuh tu waktu semayah qabliyah. Ada pun semayah ba'diyah lepas zuhur contohnya, masuk kena semayah zuhur dulu. Kita semayah lama, ada 5 minit saja semayah, 3 minit, 4 minit dah ada seminit lagi tak ada nak semayah, maka habis waktu hak ba'diyah gitu. Allahu'alam. Salah doktor itu semua selalu sehat dan dirahmati Allah. Darah yang keluar setelah daripada keguguran bagi perempuan yang umur mengandungnya 2-3 bulan, adakah dikira darah wiladah? Darah yang keluar itu sekitar 3 atau 4 minggu, adakah wajib sembahyang? Nah, adakah dikira ke beranak? Nah, ulama ada sebut iaitu kalaulah 80 hari sampai 90 hari 3 bulan lah dikirakan. Nah, darah nifas, darah wiladah lah. Dah. Tu. 80 sampai 90 hari beranak celah tu, maka dikirakan darah wiladah. Kalau ia tubik rupa budak, dah dikirakan beranak semata dah. Tubik rupa budak. Nah. Tu. Kerana ia telah ditiupkan roh. Tapi kita nak kena ngekoh dia 4 bulan. Nak kena kapal, nak kena kapal, kena 4 bulan naik ke atas. Belum ada 4 bulan. Nah, iaitu bila beranak 80 atau 90 hari, nampak dah lah rupa budak beranak tubik dikirakan darah nifas, maka tak kena semayah dah lah. Nah, kalau sebelum ada 2 bulan contohnya, maka dikirakan darah fasad. Darah fasad wajib kita kena semaya, kita kena tutup, kena ambil pak anamai, kotik sana juga, kita basuh dululah atau kita tutup, ambil semaya, kena semaya selalu. Gitu saja. Wallahu'alam. Assalamualaikum. Alhamdulillah nampak ustaz segar sikit pagi ni berbanding semalam. Ya, kemarin teruk sikit lah, tak ogok benar. Dah ada gitu, macam mana nak baca doa untuk bernazar bagi-bagi orang lelaki atau lebih yang disoalkan sekali bersama. Kalau seorang Allahumma gfir lahu warhamhu hingga akhir ayat kan ustaz, jazakallah, macam mana nak baca doa untuk jenazah dan semaya mayat. Ini deh, semaya jenazah ni iaitu ini suatu doa saya, auradus salawat wa ad'iyatul munasabat, iaitu suatu doa lebih pada 10,000 buah dah. Dah kita duk jual lah lebih kurang, siapa yang nak boleh inbox mari dah suatu doa. Iaitu sebanyak 224 muka semua. Dah mengandungi banyak doa, ada asmaul husna, ada doa minal Quran wa sunnah, doa Quran sunnah hasmayanya banyak, hasmaya kepada belakang. Kita tengok hasmaya mayat, iaitu hasolatu jenazah. Nah, muka 81. Nah, kita nak doa lah mana? Nak
Nak baca doa untuk jenazah bagi dua orang lelaki atau lebih yang disoalkan sekali. Ya, disolatkan sekali. Kalau kedua kena baca Allahumma gfir lahuma warhamhuma. Allahumma gfir lahuma. Dalam surah doa ni ada kita sebut dah. Iaitu Allahumma gfir lahuma. Nah. Allahumma gfir lahuma warhamhuma wa'afi wa'fu anhuma wa'krim nuzulahuma wa'si' madkhalahuma wa'ksilhuma bilma'i wa'thalj. Lepas tu kita ni orang tak kerti ke? Payah. Kita tak kerti huma-huma ni, hum-hum ni, payah dah. Nampak lah ni. Kalau kita banyak orang, okay? Saya nasihat kita usalli lah. Usalli ala man salla alaihi al-imam arba' raka'at arba' takbirat ma'muma lillah ta'ala. Aku semaya di atas orang tu imam semaya empat takbir, kita pakai usalli ala man salla alaihi al-imam. Aku semaya di atas orang tu imam semaya. Bila kita kata man salla alaihi al-imam, maka kita baca Allah maghfir lahu, boleh lah. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'akrim uzulahu wa'asya' madakhalahu waqsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad naqih min al-khataya. Ada kita boleh kita baca Allahumma la tahrim ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Karena dhamir khalif pada man masuk semua jamak. Bolehlah lah. Eh, caranya lah itulah kalau kita tak reti kok, kalau ramai kok. Usalli ala man shalla alaihi al-imam. Kusmaya dia tahu ke satu imam semaya. Ya ta bin covid dun kak tua yu insyaAllah tu sembuh cepat insyaAllah. Sekodah mana kau dikira harta pesaka, adakah baju, makuk, pinggir, gelah, selipar, semua itu menjadi pesaka? Ya, harta ada nilai harga, maka dikirakan pesaka belakang. Wajib kita kena bagi. Wajib kita kena hipung semua. Tapi orang panggil pesaka ni boleh kita tasaluh. Tasaluh hak ni tu kita tasaluh. Contohnya pakak adik-adik sakira ha. Makuk pinggir duduk sini dah ni, aku nak duduk rumah ni, kita boleh rumah tu gak. Boleh kita minta, kalau hak lain setuju belaka maka tak apa. Kalau tak setuju kena rega belaka, kena tak rega belaka. Hak ada nilai ada rega, tak rega prakmu semua maka bagi pesaka. Lidh zakari mithlu hadzil unsayain, bagi lelaki dua pergi eh. Daripada apa yang dapat oleh orang tina. Gitulah. Ada rasa ada semangat dengan bapa ya, insyaAllah. Minta bapa sehat insyaAllah. Malah nak kecil hak Afghanistan atau Taliban kalau gagah. Boleh buat kita turut insyaAllah. Apabila ternyata bahawa perempuan mengandung sebelum nikah, dan apabila setelah nikah seminggu dia dicerai, bagaimana nak kira iddah raja'i dia? Tak. Al-hukum az-zawahir. Hukum dengan hak zahir. Nah, sebab kita haram kita tuduh ke. Walladzina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada ulaika humul fasiqun. Nah, tak leh kita nak tuduh ke? Bila tak leh nak tuduh ke? Bila dia mengandung, kalau mari tanya saya, saya jawab, mengandung tak tanya, mengandung. Bila mengandung, maka turut mengandung sat ni. Edah dia nya wa ulatul ahmali ajaluhun an yadhana hamlahun. Orang yang mengandung edah dia beranak. Eh. Tapi kalau tahu yang ngaku kata dak, hak ni ya tak dak lagi, ya berzina. Nah, dia mengaku ya cerai lepas dah dia nikah, bukan hak dengan dia. Kena ingat so pertama, kali dia nikah dengan orang lain selepas daripada dia mengandung, dalam mazhab Syafi'i tak sah. Kalau dia menikah dengan orang yang dia berzina, maka itu sah. Itu saja. Lepas dia menikah dengan orang yang dia berzina, nah, yang aku dua-dua tu kata mengandung dah nikah ni.
maka tidak dikirakan iddah hak sana. Karena iddah sananya kena kira iddah lepas daripada dia beranak, karena dia tidak beriddah dengan hak zina. Iddah ni hukum Tuhan tidak dikirakan dengan hak zina. Maka nanti dia sana beranak, lepas beranak kena mari tiga kali suci, barulah habis iddah dia. Dan supaya dengan bini orang hak yang tak ada cerai lagi, tidak tidur dengan orang lain. Hak ni jumhur ulama mengatakan bahawa apabila dia saat ni tidur dengan orang lain, lekat perut. Bila lekat perut, nak nikah dengan hak. Nah. Nak nikah dengan orang hak zina dengan dia, tak boleh. Kerana jadi bini orang. Hak ni cerai. Bila hak ni cerai, kena tunggu. Tunggu beranak. Beranak dengan hak ni. Bukan dah dia. Maka kena tunggu mari tiga kali suci lepas daripada dia saat ni itu beranak, kena tunggu dulu barulah boleh. Nah, boleh apa ni habis iddah. Bila habis iddah baru boleh nikah dengan hak zina ni. Lepas tu hukumnya zahir, kita sebagai orang fatwa atau orang menghukum, contohnya majlis agama Islam, bila dia mau kita tanya, adakah nak jawablah no? Kita tak boleh tuduh dia. Kalau dia tak ngaku tak boleh. Nak tuduh kata dia berzina tak boleh ke? Walladzina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanin jaldah. Nak tuduh ke berzina tak boleh. Maka kita tu hukum tu zahir. Bila tu hukum tu zahir, bila dia habis, maka boleh dia nak nikah orang lain ikut hukum qada. Kalau dia naik mahkamah Islam seperti juga. Lah kan nampak zahir dia telah nikah dah, wallahu a'lam sebelum ada tu. Allahu a'lamu bisyara'ir. Nah, kita al-hukum bizawahir. Kita hukum dengan zahir itu, hayat tahu dengan syara'ir. Itu sahaja. Ya wallahu a'lam. Baba puying ban pom. Apa pula ni? Salam abu deh. Merau tampit doi mai tan cai. Luk mew kau yu nai tai rut. เครื่องโดยเราไม่รู้เลยเอารถออกลูกแมวอยู่ใต้รถเลยตายแล้วจะทำอย่างไรนะกูจีนเดือบว่าตายแค่เตอ kita tak tahu tu baik bagi jejak apa นะ maka kita tak sengaja bila tak sengaja kat kita nak buatlah mana dah tak sengaja Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah rufi'a an ummatil khata'u wa nisyana mastukrihu alaih. Tidak dikira kesalah ke orang yang tersilap, tersalah, dan terlupa, dan bagai dibangkak, dipaksa. Adapun kalau orang tak boleh, bagai al-qatlul khata, kena bayar dah, kena bayar dia lah. Tapi menata tidak adalah hukumnya. Itulah saja, wallahualam. Kurban huwa tuamia tike leo dari pulau. Boleh tak gerbek lemung hak tua dah. Ya lemung ni orang panggil siapa umur 2 tahun ke masuk tahun 3 boleh dah lah. Deh. Lemungnya. Jadi tua kamu lah. Apa tu tua dah kalau kuruh tak leh lah, tak sah. Al-kasir allati la tunki. Nah, itu hak guru tak ada isi tak leh ke? Tu. Kena hak gemuk molek tak ada apa tu. Salah apa mah wan han ne hua ti ban leo hin pin tua akson ok ma wa Allah yaksa wa Allah kam langcak bungbok arai ka prau rup lau ka. Kita semelah apa ada Allah. Ada tulis Allah. Itu tanda ayat. Tanda Tuhan lah. Nah. Tanda Tuhan nak tunjuk. Tunjuk ke apa? Tunjuk tanda di atas kekuasaan Allah. Hak mula-mula sekali Tuhan buat benda pelik-pelik ni, iaitu nak tunjuk di atas kekuasaan Tuhan. Tuhan nak tunjuk sanurihim ayatina fil afwaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Jadi Tuhan nak tunjuk, kata Tuhan kuasa boleh buat. Nak witimu akal, witimu gapo Tuhan kuasa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Tuhan kuasa. Bagaimana bapa di masjid saya kebanyakan orang tak pakai mes, pada ahli tempat ni ramai penyakit penyakit corona saya tak pergi ya, salah masjid. Ya, tak apa tak pergi kerana itu takut. Tapi kena pakai lalani itu.
tak leh tak wakah kerana apa ia tak seko goni ia tak tahu mari mana. Bila pakai mesh selamat insya-Allah. Leh tak pakai mesh ke ha jaket yo ke kecek tu pergi. Ni bahaya goni ia cepat bila ia turun di hati turun di pot ni cepat nyamo tak leh. Mati lah masa ni hari ya. Assalamualaikum apa ada nak wi babo hurai ayat ini ke apa? Salah babo contohnya gini babo dalam hukum syariat itu adalah haram nak boleh jatuh ke haram. Tu kena ukur dengan lima perkara ini sebab syarat syarat mana manek sah dan batal nak nak keluar lagu mana ni babo beri pencerahan sikit untuk saya lebih memahami gapo saya tak payah lagi ni dalam hukum syariat itu ada hukum wajib arah-arah tu deh sebab syarat manek soh dan batal nak keluar lagu mana ni ayo manek batal ni les maye dia hukum hok hok nah. Jadi kita tak payah lah maksud ipu ni nak ke mana tak tulis mula lah alastu bi rabbikum qalu bala dah ayat ni ke adakah Tuhan kata alastu bi rabbikum qalu bala adakah aku bukan Tuhan kamu maka semua akan kata ya Tuhan tu Tuhan kami belaka dah ini ketika dulu ni Tuhan buat dah manusia zuriat ruziat semua atas tengah di atas belakang tu ada maka Tuhan tanya alastu bi rabbikum adakah tidak aku ni Tuhan kamu qalu bala mereka tu kata ya apa maksud ya kata Tuhan tu Allah tu Tuhan aku belaka Tuhan kami belaka dan Tuhan dia belaka maka katalah tu belakalah tu maksudnya bagaimanakah cara menjelaskan tentang keadilan Allah kepada orang kafir masalahnya semua yang berlaku adalah kehendak Allah. Lalu bagaimana seorang yang mencuri nah, bolehkah dikatakan kehendak Allah ni baca dah tadi dah jawab dah ni. Jat tam wa raw lamat raka'at rek pa lamat tok raw cap jeng cup lamat soh mai. Nah, kahayatuh tu lah akik lalu tak apa. Dapat aurah kita akik lalu tak apa tapi kalau tak akik turun duk gari bogeng maka tak boleh. Salah bab Islam rau bericak rangka hai nak sesapet dai mai. Kita ni boleh tak kita bericak atau kita khairat tubuh kita tak leh. Karena apa tak leh? Karena tubuh manusia ni hak Tuhan, bukan hak kita. Nah. Ah ni. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi auna hamma Tuhan Rahman. Jadi kita ni hamba Tuhan. Milik Tuhan. Lillahi mulkus sama lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua ni hak Tuhan belaka. Nah bila hak Tuhan maka kita nak pergi buat kena turut hak Tuhan lah perintah Tuhan. Dah perintah Tuhan saat ni tu kita tak leh buat nyanyo ke mayat. Dah lepas tu pula kita nak iris mayat, kita nak tu mayat tak leh ke kita kena hormat mayat. Sebab tu hukumnya iaitu tak boleh. Kita nak sedekah tubuh kita untuk orang belajar. Pak orang selain nak ngaji dah no, ya beli banyak-banyak orang kafir di India. India banyak-banyak jual. Wallahu alam. Kita orang Islam ni tu, gi jual kedai, orang jual faifa api ni boleh tak jual kedai bukan orang Islam? Kedai bukan kedai bukan hak orang Islam boleh kita jual boleh kita pergi jual kerja boleh bukan digalakkan supaya kita kerja ke tak boleh orang Islam tak kerja kena rajin kerja nah waktu hasbuk fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah kena pergi cari rezeki Tuhan pasti ya ada jual pon boleh jual sore ni tapi kena akad jual belilah mahal sikit tak apa. Hak tak leh betul kena bayar lebih. Oh tu tak leh. Ya ada jual sore tak apa.
Yuwasore, khotok lehnya kita pergi beli, kita pergi terui. Butang dengan tanakan, sebuah tanakan bayar. Lepas tu kita bayar lebih, maka waktu kita panggil, riba. Ada pun yang akak jual beli dengan kita, ni 100. Nah, kalau sore ke jual 150, maka boleh kita beli waktu. Nah, tidak dikira ke riba, karena akak jual beli, kau tak ada tekah ke apa. Tekah karena masa tu tak apa. Tidak menjadi masalah. Nah, itu sahaja, wallahualam. Yang hai ti baik ucap ilmu pak sedara, ilmu pak sedara ni panggil sahih. Maka orang yang duk terlebat dengan sahih orang itu syirik. Kadang-kadang orang meroyak ilmu pak sedara ni, itu dia orang tino ni kekeng. Dan nanok le bawah ya kekeng untuk wifarak dia saat ni. Masuk asak situ turun le tutup laki yang makan. Jadi bodoh. Dan nok ke tu laki dia bodoh dan sebagainya lah. Dia buat macam-macam sedara pak. Orang panggil maka dah benda-benda orang ni duk saing dengan syaitan ni beratlah orang tu syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila syirik dengan Tuhan tu tak apung dosa dia, dia mati tidak dalam Islam. Duk main benda ni. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa syirik dengan Allah maka dia telah jauh sesat. Faqad iftara ithman 'azima, telah melakukan dosa besar. Nah, maka tak boleh syirik. Inna Allah la yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru ma duna dhalika liman yasha. Tuhan tak apung dosa syirik. Tuhan apung hak lain pada tu ya. Semua dok majenih dengan hatu syaitan ni, maka semua saat ni tu panggil syirik dengan Allah. Kupur. Nah, sebab itulah yang dok main benda-benda gini. Dah main hatu, main gapo semua jin syaitan ni, maka inilah syirkum billah. Inna syirka la zulmun azim. Syirik dosa besar. Dah dosa besar minal kabair. Dah daripada dosa besar yang erok main. Salam gun harap cin gun huaira apa bericak lo cak bab main babo pro rutang rua gun haram. Duit haram ni kita kena bericak dah. Kena maktasaruf kita tak ada boleh pahala apa, tapi orang okay, panggil kita kena giwi kot tu. Wui kepada buat untuk buat hospital, buat gapo semua tu lah. Buat batah, buat getok, buat jalan dan sebagainya. Pilihan jalan syurga dan jalan neraka. Ya. Bapa puing, nama lemon ini. Bapa katanya Tuan Guru Bapa Ismail jangkit, berjangkit ni adalah pegangan Arab Jahiliyah, betul ke? Jangkit ke apa? Jangkit penyakit ni ke? Jangkit penyakit ni bukan orang panggil jangkit dengan tidak kuasa Tuhan tu, tidak dengan sebab Allah tu. Maka hak tu tak boleh. Sebab Nabi kata la adwa, tidak ada penyakit hak jangkit tanpa dengan sebab Tuhan nak we kena dia. Memang kan la ilaha illa yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Tak kena melaka apa Tuhan nak we kena memang situ. Yang kedua pula wala safara wala tiyarata. Nabi sebut tak ada sofa ke? Tak ada sofa. Okey, dua orang Arab dulu tak ada sofa. Okey, jahiliah. Pergi kata jakit nyakitnya sendiri. Kita dak jakit semua tu Allah kata Tuhan nak we kena, kenalah. Tapi kita kena cari asbab lah. Kena doa, kena cari sebab, itulah. Jatam wa kunti liang mew yuk-yuk pin sip-sip tua tesan kuam da ron hai rau pin yang ma. Cid kau mani ban rau, lew ci pin pan meh keratang pa lamat rau. Tan rau tong sak lep pian. Nek maki kang ban rau tong kuting wan lak mai ruki rop ta wan tang-tang ti. Ton ni rau kamlang puayu tong sak. Tong lang, tong cek tang. Ni tak leh ni menyakit ti orang ni. Nak pera saat ni tu, dia kena buat sarai lah. Buat bubuh leh tepak, buat sarai, buat kapa lah. Menyakit ti orang saat leh ni, orang al-muslim man salim al-muslimun min lisani. Orang Islam ni orang selamat daripada tangan dia, lidah dia. Bapa tam arwah leh du'udunang sedih mai. Kita buat arwah ni dah, suara doa ni boleh lah. Siapa nak ni boleh.
Dah boleh dalam hawa kenduri ni, iaitu muka hawa kenduri ni itu muka 195. Maka kita tengok surat, boleh tak? Boleh, tak ada apa baca surat dah. Tak ada pelik gapo boleh belaka, tak ada masalah apa. Terbawa surat ni baca. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dah. Maka apa kita tengok? Kedua kenduri ini 140. Maka kita apa tengok ada apa, ada salah apa. Tengok baca. Baca doa ke apa, zikir ke apa semua. Suruh Luqman ini, adakah Luqman ini golongan Nabi atau Uliya? Aulia, Aulia. Ya memang dia, dia bukan Nabi, dia Aulia Illah. Ya. Katanya lagi Rasulullah tanya kepada seorang pengembala unta yang untanya berpenyakit, mulanya seekor kemudian merebak. Tanya Rasulullah, yang mula-mula berjakit itu berjakit dari mana? Deh, ini penyakit, penyakit pada penyakit itulah. Tapi orang panggil hak dalam Islam ni maknanya pergi pegang kata bukan Tuhan tu tak leh, sebab kata penyakit tu sendiri tu tak leh. Dah kerana kullu yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana. Kitab nai ni rau download pert madu ma andai mai mi ustaz bangkun wa mai ru macak nai. Dah. Kita boleh tak kita ambil? Jawabnya boleh ambil. Dah, kena tengoklah. Tok guru gapo semua orang nulis tak ni? Orang boh belakolah ni. Dah, kena tengok kata orang juga tulis saat itu orang setara mana sejarah dia apa semua, kerana takut kita saat itu dia ada macam-macam internet lah ni. Bapa askar wala peracam dengan boleh tak? Boleh, tak ada apa. Nah, itulah saja hari ini lah. Banyak doa ni tak ada nak jawab. Boleh tu kalau mana-mana tu nanti sok pula lah. Dah pukul 8 dah. Nah, lepas tu pula malam ni insyaAllah kalau tak ada uzur ke apa lah, nak kecek hati-hati masalah Taliban. Nah, dan siapa yang nak surat doa ni auradus salawat wa ad'iyatul munasabat, sila dah inbox masuklah. Lebih kurang itulah saja. Terima kasih semua yang ikut, yang share dan semualah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.